Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Kamis 18 Maret 2021. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Kalori Surplus. Kalori surplus atau kelebihan kalori. Firman Tuhan terambil di dalam Matius 5 ayat 14 sampai dengan ke-16. Demikian bunyi firman Allah, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Baiklah kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa ya Tuhan saat ini untuk belajar memahami bahwa setiap berkat yang kami terima di dalam kehidupan kami, tatkala itu kemudian tersendat pada diri kami, maka itu menjadi kelebihan kalori, menjadi kelebihan berkat. Dan kelebihan berkat itu tatkala kami belajar daripada sistem tubuh kami, kami memahami begitu berbahayanya. Kami serahkan ya Tuhan hari ini untuk mengenal kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat seperjalanan, sebelum kita berbicara tentang kelebihan berkat, kita akan belajar tentang namanya kelebihan kalori. Apa itu kelebihan kalori? Kita akan belajar bahwa tatkala kalori yang berlebih masuk ke dalam tubuh kita dalam bentuk karbohidrat yang kita makan seperti nasi, kemudian juga kue-kue, gorengan yang akhirnya diubah di dalam bentuk lemak, tatkala kemudian cadangan yang sifatnya lemak itu tidak dikeluarkan dalam bentuk energi dan aktivitas, maka itu akan menjadi menumpuk dan kelebihan kalori itu akan diubah menjadi lemak. Dan lemak di dalam tubuh yang disebut dengan body fat, tatkala itu berlebih bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Salah satu yang paling menakutkan adalah obesitas atau penyakit kencing manis disebutnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, marilah kita belajar saudara dari kehidupan ini. Rupanya Allah sudah menyediakan kepada kehidupan kita masing-masing apa yang disebut dengan cukup. Segala sesuatu yang cukup ternyata itulah yang terbaik di dalam hidup setiap orang percaya. Kemudian ada yang bertanya, kalau begitu tidak, apakah tidak boleh saya kemudian diberkati oleh Allah? Apakah tidak boleh saya menjadi kaya? Apakah tidak boleh saya menjadi populer? Apakah tidak boleh saya menjadi orang yang berkuasa? Apakah tidak boleh saya menjadi orang yang berpengaruh? Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kaya, berpengaruh, berkuasa, cerdas, pandai, terkenal, itu adalah bagian yang boleh kalian nikmati, boleh sahabat seperjalanan miliki, boleh kemudian itu menjadi harta yang disyukuri dalam kehidupan kita. Namun yang menarik, tatkala segala sesuatunya itu hanya tersendat pada dirimu, maka itu akan menimbulkan masalah. Dan itu belajar kita yang disebut dengan kalori surplus. Di dalam dunia kedokteran juga istilah ini tuh banyak. Jadi sesuatu yang berhenti pada diri kita dan tersendat dan kemudian tidak mengalir keluar, tidak mengalami keseimbangan, yang kita butuhkan hanya pada porsi cukup. Tatkala segala sesuatu itu dipadatkan kepada kita, dimasukkan kepada kita, kemudian itu menjadi bagian di dalam hidup kita, maka itu akan membahayakan. Terlalu kaya hanya untuk diri sendiri itu membahayakan. Terlalu terkenal hanya untuk diri sendiri itu membahayakan. Terlalu berkedudukan dan hanya untuk dirimu sendiri itu membahayakan. Sehingga ada sebuah kata yang cukup menarik bagi para pejabat, bahwa setiap jabatan yang diterima, setiap katakanlah kekuasaan yang diterima, itu harus dengan dilakukan dengan amanah. Apa yang dimaksud dengan amanah? Amanah itu artinya ada tujuan yang sangat luhur bahwa apa yang kita miliki adalah untuk kesejahteraan orang banyak, untuk kepentingan orang banyak. Sehingga sewaktu engkau menjadi kaya untuk kepentingan orang banyak, itu amanah. Tatkala engkau berkedudukan untuk kepentingan orang banyak, maka itu amanah. Tatkala engkau terkenal untuk kepentingan orang banyak, maka itu amanah.
Maka yang ada pada dirimu hanya sebatas cukup, selebih dari cukup itu. Kelebihan-kelebihan yang kalian punya, yang sahabat seperjalanan punya, itu engkau lakukan, itu yang disebut dengan amanah. Dan firman Tuhan juga mengatakan, Tuhan itu menitipkan terang dalam hidup kita. Dikatakan apa? Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian. Perhatikan baik-baik. Tidak meletakkannya di bawah gantang tetapi di atas kaki dian. Kalau di bawah gantang artinya hanya untuk dirimu sendiri. Gantang itu semacam tutup ya, tempat alat ukur di zaman orang Yahudi. Tatkala itu ditutup, tempat untuk alat ukur barang-barang yang kering, benda-benda kering, ditutup, maka sinar itu hanya ada di dalam gantang. Waktu di kaki dian, artinya ditempatkan yang lebih tinggi, itu menyinari semua orang yang ada di sekitarnya, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalori surplus atau berkat surplus, kelebihan kalori itu tenaga. Tatkala kita kurang bergerak, tatkala kita kurang beraktivitas, tatkala kita hanya main video game, main handphone, duduk sehari itu berjam-jam sekian lama, tidak ada aktivitas, maka kalori yang kita terima itu bertumpuk di badan kita, itu menjadi lemak, dan itu kemudian tidak bisa diurai dengan cukup baik, akhirnya menimbulkan berbagai macam penyakit. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bahwa terang yang ada pada diri kita dalam bentuk apapun, terang. Terang itu bisa kelancaran, terang itu bisa keberhasilan. Terang itu berbagai macam fasilitas yang kau miliki, baik yang diperjuangkan oleh dirimu atau itu diwariskan oleh orang tua kita, oleh keluarga kita. Tatkala terang itu hanya untuk dirimu sendiri, menurut fisika, terang yang terlalu banyak, yang terlalu padat itu akan menjadi panas. Dan panas itu akan menjadi bola api, dan bola api itu akan menghanguskan dirimu sendiri. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita belajar bagaimana orang berkedudukan, hidup hanya untuk kedudukan, akhirnya kedudukannya itu menghanguskan dirinya. Berapa banyak orang kaya karena untuk kekayaan, kekayaannya itulah yang kemudian menghanguskan dirinya. Berapa banyak orang yang kemudian berpengaruh, tetapi pengaruhnya hanya untuk dirinya, maka pengaruh itulah yang menghanguskan dirinya. Allah sudah meminta kepada kita setiap terang yang ada pada diri kita, jangan diletakkan di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang yang ada di dalam rumah itu. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, berkat surplus atau kelebihan berkat, berkat yang ada pada kita pada dasarnya hanya cukup untuk kita saja. Ada seorang tua yang sangat bijaksana, orang yang sangat kaya namun bijaksana, dia tidak pernah memberikan sesuatu yang berlebih kepada anaknya. Sekalipun dia kaya, hampir 80% kekayaannya itu tidak diberikan kepada anaknya, karena anaknya merasa cukup. 20% itu cukup untuk kekayaan yang diwariskan kepada anaknya. Yang 80% itu disumbangkan kepada yang lain, kepada orang-orang yang membutuhkan. Dengan 20% itulah kemudian anak berjuang, berjuang meniti dari bawah. Tatkala orang tua itu memberikan segala-galanya buat anak, anak itu kemudian menjadi hilang berjuang. Tidak perlu berjuang lagi. Warisan dari orang tua itu 7 turunan pun tidak habis. Itu kata anak-anaknya. Menjadi hilang itu arti berjuang. Menjadi hilang itu arti namanya peduli. Menjadi hilang artinya bagaimana punya empati. Karena apa? Karena terang yang ada pada dirinya hanya disimpan di kaki, dikatakanlah di bawah gantang, bukan di kaki dian. Hanya untuk dirinya sendiri. Sementara orang di dalam kegelapan, hanya dirinya sendiri yang dalam keadaan terang. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam Matius pasal 5 ayat ke-16 dikatakanlah, hendaklah perbuatan baikmu itu diketahui semua orang, dan Tuhan itu dimuliakan, Tuhan itu diagungkan lewat kehidupan kita. Sama dengan sewaktu kita akan meninggal, kita akan meninggal pun tidak akan punya tempat yang sangat besar, boleh punya rumah yang sangat luas, namun saudara, kalau tinggi badan Anda itu di bawah 2 meter, peti mati itu kurang lebih paling 1 meter kali 2 meter ataupun 2 meter setengah. Kehidupan kita, Tuhan sudah tetapkan hanya sebatas cukup, tidak berlebihan. Tatkala berkat itu surplus, tatkala kalori dalam hidup kita itu surplus, disanalah engkau harus menjadi, katakanlah, terang yang ada di atas dian, di kaki dian, bukan ada di bawah gantang. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang ada di rumah sakit maupun di rumah Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, problem dalam kehidupan ini.
Tuhan yang akan membukakan jalan buat sahabat seperjalanan yang sedang bergumul di dalam kesulitan dan kemudian berharap sesuatu. Tuhan akan mengabulkan sesuai dengan kehendak cara-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Kalau engkau diberikan terang-terang kehidupan dalam hidupmu oleh Tuhan, biarlah terangmu itu ada di atas kaki Dian dan bukan di bawah gantang. Biarlah kalori yang ada pada tubuhmu itu kamu pakai untuk memberkati orang lain. Berkat yang kita terima dipakai untuk memberkati orang banyak. Shalom, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.